أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita sudah berada di sebuah masa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kalqabidhi 'ala al-jamr. Akan datang suatu masa di mana orang yang berpegang teguh di atas agamanya, yang memegang dan menggenggam prinsip-prinsip agamanya di masa itu, dia akan merasakannya seperti menggenggam bara api. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan berita gembira untuk orang yang seperti itu. Orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah yang rasanya seperti menggenggam bara api, kiri kanan, depan belakang dia dibuli, dicemoohi, dicandai oleh kawan-kawannya. Baru berusaha ingin insaf, baru berusaha ingin taubat, tiba-tiba kawannya ledein. Sejak kapan bro jadi ustaz? Enggak jadi lagi ke masjid dia. Digituin sama kawannya. Ya? Baru sedikit melara jenggot dan ditertawain sama kawannya. Ente kau jadi ustaz kau? Punya apa mas? Jadi ustaz? Kayaknya enggak pernah belajar deh. Sama aja sama kita. Kau udah jadi ustaz? Langsung hilang besoknya jenggotnya. Atau diupdate dikit. Subhanallah. Kal qabidh 'ala al-jamr. Bahkan yang lebih parah dari itu adalah masalah akidah. Orang yang berpegang teguh di atas akidah atau salaf yang beriman tentang istiwa-Nya Allah dikatakan Wahabi. Pada itu akidah yang disepakati oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan empat mazhab tentang akidah istiwa-Nya Allah Jalla wa Ala sesuai dengan keagungan-Nya, tidak menyerupai sifat makhluk. Di beberapa tempat orang yang memiliki keyakinan seperti itu dan berani menyampaikannya bisa-bisa diusir dari suatu kampung. Itu baru menyatakan dia beriman tentang sifat istiwa tanpa ta'wil. Bisa-bisa diusir dalam suatu kampung. Kalau dia tidak ikut suatu ritual yang bertentangan dengan agama Allah, bisa-bisa dia dipermasalahkan di suatu tempat. Berita gembira dari Nabi untuk orang yang seperti ini, kata beliau, lil 'amilil wahid minhum ajr 50 rajula. Bagi orang yang seperti ini pahalanya 50 orang laki-laki. Para sahabat pun bertanya, 50 orang laki-laki perbandingan mereka ataukah perbandingan kami wahai Rasulullah? Nabi menjawab, bal minkum, bahkan perbandingan kalian. Dan hadis ini diterangkan oleh para ulama di antara Al-Imam Ibn Hajar tidak menunjukkan bahwa ada orang yang lebih mulia daripada sahabat Nabi setelah mereka, karena penyebutan lebih banyak pahala tidak menunjukkan dia lebih utama dari sisi statusnya. Ya, penyebutan sebagian orang lebih utama dari beberapa sisi tidak menunjukkan dari seluruh sisi dia lebih utama. Ya, seperti Nabi Ibrahim diberikan sebuah keutamaan yang tidak Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau yang pertama kali diberikan pakaian di padang mahsyar. Tidak menunjukkan Nabi Ibrahim lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Nah. Dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sungguh benar. Ya. Sungguh benar. Kalau seorang benar-benar serius mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa yang sudah seperti ini, pasti dia akan merasakan kal qabidhi 'ala al-jamr, seperti menggenggam bara api.